Halo teman, jumpa lagi Kak Bocil. Oke, kali ini kita akan bermain ya, atau menyaksikan kereta api ya. Ada yang di bawah, ada juga yang di atas jalan layang teman. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe. Wih, keretanya yang hitam keren sekali teman-teman. Dia di atas jalan layang teman, sedangkan yang lainnya di bawah semuanya. Wah, kereta putih dikejar oleh kereta orange teman. Kenapa itu kok kereta putih dikejar ya? Mau nagih hutang mungkin ya. Kereta putih cepat, jangan sampai ketangkap sama kereta orange. Dia itu kereta jahat, ayo cepat. Sedangkan yang di atas jalan layang santai aja, karena nggak ada yang ngejar ya. Wah, yang di jalan layang muat batu bara teman. Yang di bawah, tabrakan ya tadi ya. Anjlok dari rel teman. Ya, lepas dia rodanya. Sekarang gantian teman. Dikejar oleh kereta putih. Wah. Masih bisa jalan teman ya. Mari kita lanjutkan. Kereta orange, wah, dikejar oleh kereta putih sekarang. Kereta putih mengejar teman. Wih, mantap betul. Kereta putihnya sekarang mengejar yang kereta orange. Wah, kereta orangenya anjir menabrak. Wah, gantian ya, gantian yang menabrak kereta putih teman. Keren sekali ya. Wih, kereta orange-nya mantap betul. Wah, gantian teman. Itu kayaknya kereta orange-nya nggak terima ya. Masih mengejar kereta putih teman-teman. Karena tadi habis ditabrak dari belakang ya, tidak terima dia. Wah, sedangkan kereta yang di atas masih santuy. Mantul. Ada lampunya, keren sekali ya. Yang kereta yang di jalan layang itu santai dia, sedangkan yang di bawah masih kejar-kejaran teman, masih saling mengejar, nggak terima ya. Banyak masalah itu kereta yang di bawah itu. Anjlok juga kereta yang di jalan layang teman-teman, udah jatuh dia. Sedangkan yang di bawah, ini masih banyak masalah ini, belum selesai. Malah nabrak mobil kuning ya. Ini juga ikut nabrak. Tidak teman. Wah, yuk kita jalankan lagi. Wah, macet teman-teman. Baru kali ini ada kereta api macet jalannya. Oke, masih dikejar. Wah, anjlok dua-duanya teman-teman. Yang orange anjlok, tapi yang putih masih ngeyel ya. Nabrak kerbau teman-teman. Waduh, kerbaunya meninggal. Ayo lanjut. Kereta putihnya mana nih? Wah, jauh teman-teman jaraknya. Apakah bisa saling mengejar ini? Wah, kereta yang hitam sudah terkapar ya, jatuh, sudah mati teman-teman mesinnya. Waduh, pensiun dia. Karena yang kereta ini lokomotif masih lancar jaya, masih kejar-kejaran dan didorong dari belakang teman-teman. Wih, kereta putihnya didorong. Saling dorong-mendorong teman-teman, kayak anak SD. Kayak anak TK ini ya. Oke, ternyata waduh,